jadi gini, pada salah-salahan, masalah siapa yang salah. Nih. Ini udah jelas, ini pasti yang bersalah yang bertiga ini. Ya. Mana yang ada? Yang belepotan tadi mana? Yang belepotan yang paling salah. Nih. Udah agak bersih sekarang. Tuh dia jelas salah, bentuk rambutnya aja salah. Bentuk mukanya gak salah? Salah. Gak, coba ini pasti bertiga, berempat yang salah. Gue salah bapak. Kita voting aja deh biar ada. Ya udah, ayo. Saya sebagai HRD juga di sini kan harus tahu ya. Harus gak boleh asal nunjuk. Kira-kira yang salah yang mana kita harus voting ya. Voting. Nanti yang salah yang banyak suaranya dia yang dihukum. Boleh kalau gitu. Kira-kira votingnya... Nih kalau satu-satu, nih saya salah bos ini. Salah bos. Dia suka galak sama anak buah. Ya. Pelit lagi, bos. Tuh, dua. Kamu siapa? Bos juga. Oh, tiga. Oh, kalau saya jelas. Pasti dia yang salah. Dia, dia. Kamu pilih siapa? Dia. Salah kan? Dia pilih dia. Salah kan? Jadi gimana dong nih? Berarti sama nih. Sama, tiga-tiga. Ini yang nyalain ini tiga, berarti sama-sama tiga. Jadi kenapa nunjuk diri sendiri ya? Salah memang, dia tahu iya, dia salah. Baik. Iya. Harus ada satu suara, harus satu lebih dong. Harus tambah. Gimana berarti dong? Ini draw semua ya. Iya. Semuanya sama. Kamu kan HRD saya, kira-kira dia salah apa enggak? Ya saya harus menilai dulu. Maaf Pak, cuma satu. Oh. Ini buat siapa? Ah. Buat siapa? Bentar. Kok Alfa suka beneran sama Reza? Iya. Awas ya, kok awas. Cuma suka ya. Dung, maaf Dung. Woy, cuma suka doang Dung. Oh, Idung tuh suaminya. Dia manggil suaminya Idung. Yeah. Tapi beneran, Po Alfa tuh sering banget bilang kalau dia ngefans banget sama Reza. Taruh di meja dulu sama. Lu ngefans kan sama Reza? Nama lengkapnya siapa? Reza Hajar Dian. Iya kan, bener ya? Bukan Reza Hajar Dian. Ya ini bener kan, Reza Hajar Dian. Hajar Dian. Lu kan dari dulu ngefans banget. Jadi sekarang ada orangnya. Sekarang ada orangnya, lu malah gitu. Gua grogi bang, ini ketemu yang kedua kalinya bang. Lu grogi? Iya. Biar gak grogi ini. Biar taruh dulu. Simpen dulu. Udah simpen aja, simpen. Mana orangnya? Itu tenaganya kuat juga ya. Sampai fatal loh, beneran loh. Ini takut memang ya, asli ngefans loh. Iya. Dia ngefans juga. Jangan ngefans. Waduh. Lu kenapa grogi? Lu ngoceng. Ini orang yang ada di sini lu grogi. Gua grogi bang, kayak gitu. Gua grogi udah. Nih. Biar gak grogi, lihat sini. Ini topi ya, topi yang ini ya. Lihat. Gak tau kenapa ya dalam pikiran lu, setiap Reza pakai topi ini, dalam pikiran lu itu laki lu, Idung ya. Jadi kalau Reza pakai ini, dalam penglihatan lo, dalam pikiran lo itu adalah laki lo. Satu, dua, tiga. Lo mau fans kan? Bikin malu lo. Lo kenapa sih? Gue grogi, sumpah tebak dingin kan bang? Iya. Lo suka banget lo, kan? Lo nyamperin aja gak berani. Gak berani bang. Lo gak berani? Ayo lo. Ayo lo kelihatan tahuan lo. Ayo lo ketahuan lo. Barusan kan kita telepon-teleponan dong, lu baru pulang dong. Lu di sini dong. Oh, stres. Iya. Katanya ada yang ngefans sama siapa datang ke sini? Enggak dong, itu kan bercanda dong. Lu kayak ketahuan aja dong. Tadi ada suami. Gemeteran. Tadi laki gue sekarang
Lu berani lo bisa. Itu Reza. Laki lu kemana tadi laki lu? Laki lu tadi ada laki. Kok tadi lu Reza? Ngapain lu peluk Reza lu? Enggak. Suka lu suka beneran sama Reza. Gak boleh gitu. Laki lu cemburu tuh. Ada gue pas sama peluk lagi. Tadi nih Bang Aji. Kan tadi yang cemburu gue dong sama lu dong. Ngapas sekarang gantian lu yang cemburu sama gue. Lu cemburu sama lu tuh kenapa sih itu kenapa? Kita jadi tahu lu tadi habis berantem. Emang sih kenapa? Kenapa habis berantem tadi? Oh berantem. Berantemnya kenapa? Cemburu apaan? Ngapain dong? Ya enggak tadi ini biasa kelakuan dia nih kadang-kadang. Enggak dong, kelakuan lo dong. Tadi lo habis ketemu sama siapa? Gerak jalan lu doang. Emang benar kalau ngimpi jatuh di tempat tidur ada yang ketemu yang disenengin. Iya, gua semalam tidur ngimpi bang jatuh gublak begitu. Soalnya lu ketemu sekarang. Iya, gua ngumpul ketemu dia akhirnya ya. Gua ngimpi apa? Enggak usah mandi dan bareng. Habis dipegang dia. Habis dipegang Reza. Cuma laki lu marah banget lo kelihatannya. Kok tadi pegang-pegangan tangan sama siapa sih? Kok ada lagi sih? Pegang-pegangan tangan sama siapa? Enggak dong. Lo laki lu juga cemburu. Dung, lu biasa-biasa kagak cemburu, Dung. Ya enggak bisa, kalau yang ini udah kelewatan pegang-pegangan tangan lagi. Enggak ngargain lo namanya, enggak ngargain gua. Lu lebih kelewatan lagi, Dung. Lu ketemu siapa? Kenapa emang dia tadi? Iya, ketemu gua tadi yang gua enggak seneng. Siapa? BCL. Bukan BCL mah gue masih setuju. Senang juga. Sama siapa? Hah? Lihat. Ini laki lo. Sini dong. Nah, sekarang gini. Yang pakai topi ini dalam pikiran lo itu adalah Reza Rahardian ya. Itu siapa? Ini laki lo. Ini laki gue, Bang. Udah dong, jangan marah. Oh, idola lo tuh. Ngapain kayak gitu-gitu? Biasa aja dong. Iya. Biasa aja ketemu dong, Reza Radian, iya biasa aja. Malu sama kamera. Kamera. Kenapa? Emang lu kenapa sih? Lu ngefans banget sama Reza? Lu sama Reza kan? Ya udah, gue biarin deh lo berdua-duaan sama dia dulu. Nggak, biar dong, puas. Jangan gitu dong, Du. Gue pulang aja deh kalau kayak gini deh. Lab dong. Enggak, udah enggak ada urusan, enggak ada urusan. Sebentar. Sekarang yang sebentar. Sini, di kanan ada dua, kanan kiri lo ada dua cowok. Gandeng idola lo yang dari dulu lo ngefans. Lo gandeng idola lo yang dari dulu. Yang asli yang mana? Satu. Gandeng, satu, dua, tiga, yang mana idola lo? Yang mana ya? Aduh. Berani, gandeng. Enggak dong. Dung, kita kan tiap hari, Dung, ini mah jarang-jarang, Dung. Ya udah. Hidung ngijinin, lu boleh meluk. Hah? Meluk, boleh meluk. Boleh.
Apa? Aduh. Pak dipanggil. Apa? Dipanggil. Pak dipanggil majikan. Pak, lu kenapa sih? Enggak tahu. Teh, kalau deket-deket sama orang yang kita pet langsung deg-deg-deg-deg. Deketan aja, jangan jauh-jauh, deketan. Oh, Lisa. Boleh apa megang tambangnya? Aduh. Udah.